Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Provinsi Jawa Barat akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk seluruh kabupaten kota di Jawa Barat mulai Rabu 6 Mei 2020 mendatang. Surat keputusan Menteri Kesehatan tentang PSBB Jawa Barat diterima Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 1 Mei kemarin. Namun baru akan diterapkan mulai Rabu 6 Mei 2020, menunggu berakhirnya PSBB Bandung Raya 5 Mei mendatang. Menurut Ridwan Kamil, PSBB Bogor, Depok, Bekasi, dan Bandung Raya berpengaruh pada peningkatan kasus positif corona di Jawa Barat. Dari hasil kajian, ternyata Bodebek dan Bandung Raya yang sebelum PSBB, kecepatan persebaran virusnya adalah tinggi, sekarang menjadi sedang. Sebaliknya, kota kabupaten yang tidak PSBB, itu sekarang naik kecepatan persebaran virusnya, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya, karena PSBB menurunkan kecepatan persebaran COVID, maka 17 kota kabupaten di Jawa Barat akan melaksanakan PSBB yang disetujui Kementerian Kesehatan akan dimulai di tanggal 6 Mei 2020 di hari Rabu. Ridwan Kamil berharap PSBB Jawa Barat yang akan berlaku mulai 6 hingga 19 Mei 2020 bisa menekan pergerakan manusia menjadi 30% sehingga makin efektif mencegah penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.